1.600.000 ya, 1.200.000 ya. Jadi keuntungannya 300.000 ya kalau. Nah baiklah teman-teman, pada video kali ini gue akan kasih tau kalian gimana caranya untuk investasi di aplikasi Dana. Nah jadi di aplikasi Dana ini ada beberapa jenis investasi ya. Nah jadi caranya gimana? Nah kalian ke menu lihat semuanya di sini aja. Nah kemudian di sini ada kita scroll ke bawah. Nah di bagian keuangan ya, di bagian keuangan di sini ini ada emas. Kita juga bisa investasi emas dan reksadana. Nah cuman di reksadana ini saya belum bisa melakukan investasi karena di reksadana ini saya belum di ACC ya. Saya kurang tahu penyebabnya apa, tapi saya sudah input data-data saya namun belum bisa ya. Nah kemudian untuk investasi di Dana ini kita akan investasi emas. Nah di sini kita lihat ya, di sini saldo saya nol ya. Nah, jadi di sini tuh harga jual itu 1.263 dan harga beli 1.300 ya. Memang harga beli itu memang lebih mahal daripada harga jual. Nah karena apa? Karena investasi emas ini bukan untuk jangka 1 minggu 2 minggu 1 bulan ke depan, namun untuk tahunannya dia. Kalau mau profit tahunan, paling minimal itu 1 tahun. Nah kemudian di sini kita bisa cek ya, untuk per hari ini harganya itu sekitar, ini harga beli 1.300 ya, dan harga jualnya itu di sini kita cek 1.263.000. Nah ya, jadi kita akan beli emas ya dengan harga hari ini 1.307.000. Oke, jadi kita bisa beli. Nah kemudian di sini kita masukkan nominal yang kita beli ya, dan jumlah minimum itu 131 perak. Kalian sudah bisa investasi di Dana ya. Kita akan investasi 50.000. Nah ini sama dengan 0,0382 gram. Jadi pelan-pelan aja menabungnya, investasinya. Kalau misalkan ada uang lebih, kalian bisa investasi Dana. Oke, kemudian kita beli. Nah, kemudian kita bayar aja di sini. Ada diskon ya. Nah, pembelian sudah berhasil ya. Kita akan cek lagi sini. Nah, kemudian kita pergi ke uang emas di sini. Ya, di sini jelas ya. Investasinya sudah tadi kita 50.000, cuman karena ada potongan ya. Keuntungan dan kerugiannya di sini kita bisa cek 1.700 minus 0,3 tahun minus 0, minus 3,40% ya. Nah jadi ini sangat cocok buat kalian yang masih pelajar. Nah jadi kita akan lihat aja kedepannya itu berapa. Nah kita lihat di sini ya, untuk harga jual emasnya kita pilih yang 1 tahun ya. Nah di sini 1 tahun terakhir itu tahun 2023 itu sekitar 900 ribuan, dan sekarang itu sekitar 1.600.000 ya, 1.200.000 ya. Jadi keuntungannya 300.000 ya kalau kalian memiliki 1 gram emas. Semakin banyak gram yang kalian dapat beli investasi, maka semakin besar juga hasil yang kalian peroleh di investasi Dana ini. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih.